proses Warnis.
Nah, ini proses oven yang disebut infrared. Jadi bahan bakarnya itu pakai LPG 3 kilo. Jadi untuk satu mobil 2 LPG. Dan ini kenapa dikasih air? Karena pada saat kita pasang terus menerus dia mengalami pembekuan. Jadi menurunkan pijarnya gas. Makanya dikasih air dan ini dikasih pemanas nanti dihidupkan setelah 10 menit berjalan. Jadi dia mencairkan es, berbentuk es. Jadi di dalamnya ada bentuk es dia. Makanya kalau nggak pakai begini nanti baru pakai 15 menit salurannya tersumbat dia, akhirnya gitu. Nah yang di dalam kan tadi sudah dilihat tuh cara ngidupinnya. Jadi dari mulai satu-satu masing-masing, dan ini yang panjang ini kita modifikasi sendiri, jadi memakai plat yang panjang tapi dialirkan spuyer-spuyer LPG nya nah ini bisa kurang lebih 1,5 jam untuk manasin dengan suhu 70 derajat. Itu aja sih oven. Jadi, ramah lingkungan Pak? Iya, ramah lingkungan dan pertama ekonomis juga kan. Lagi masuk fase apa amplas mati buat ngilangin permukaan-permukaan yang misalnya kayak kulit jeruk gitu. Nah tadi udah di lanjut aja ke kolam lagi. Thank you.
Jadi sekarang mobilnya udah beres, udah dipoles. Terus juga interiornya udah di ya. Interiornya udah dibersihin. Ini tadinya pakai jok, pakai sarung jok. Jak Innova yang luxury. Semua udah bersih. Jadi tinggal diambil sama ownernya. Dan ini list pintunya dicopot. Ini cover belakangnya juga dicopot. Biar dikasih polos. Jadi udah. Segitu dari kita. Nah. Jadi buat Fahid Erko Garage yang mau repaint atau restorasi mobil bisa cek link kita di bio atau datang langsung di Jalan Johar Raya nomor 26 Tanah Sereal Bogor. Oke, sampai jumpa di video lainnya.